بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف، قال الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi ilmi fi darini amin. Wa dhalika mislul anbiya'i alaihi salatu wassalam, dan demikian itu seperti para nabi alaihi salatu wassalam. Iz yattadi'u lahum fi bawatinihim umurun wa midatun min ghairi ta'adumin wa sama'in. Iz karena yattadihu nyata lahum bagi mereka fi bawatinihim pada batin-batin mereka umurun perkara-perkara ghamidatun yang dalam min ghairi ta'alumin wasama'in dari tanpa ghairi ta'alumin tanpa belajar wasama'in dan mendengar. Jadi kalau Nabi itu tanpa belajar, jadi perkara-perkara yang batin, yang dalam, tanpa belajar, tanpa mendengar. Nah, kalau kita mendengar, belajar aja kadang belum bisa. Nabi tanpa belajar, tanpa mendengar. Masya Allah. Ini yang disebut dengan khariqul adat. Wa yu'abbaru an zalika, dan diungkapkan dari demikian itu bil ilhami dengan ilham. Namanya ilham. Dapat ngerti, paham, pinter, cerdas, tapi enggak pakai dengar, enggak pakai belajar. Itu namanya ya prosesnya ilham. Ya, jadi Allah hujamkan pengertian, pemahaman. Ya. Allah berikan pengertian, pemahaman kepada Nabi. Wa an mislihi abbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hai suqala, dan dari sepertinya telah mengungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hai suqala, sekira ia berkata inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i, sesungguhnya ruh kudus, ruh kudus ini maksudnya malaikat Jibril, nafasa telah meniup fi ru'i di hatiku. Nabi bilangin sesungguhnya malaikat Jibril telah meniupkan di hatiku. Jadi proses pemberian pengetahuan, kecerdasan ditiup sama Nabi, sama malaikat Jibril kepada Nabi. Ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintailah man ahbabta orang yang engkau cintai. Fa innaka mufarikuhu, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Jadi kalau kita mencintai orang, secintanya saja, jangan terlalu cinta. Nanti kalau terlalu cinta, ya, satu saat bencinya. Jadi secintanya saja. Wa isma isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah engkau masyikta apa yang engkau kehendaki. Fa innaka maitun, karena engkau akan mati.
Hiduplah engkau apa yang kau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan mati. Maksudnya gimana? Ya kalau ente berani tanggung jawab nanti, ya kamu pengen maksiat silakan, mau taat silakan, menanti kamu bakal mati. Kamu nanti bakal bikin tanggung jawab. Berani tanggung jawab, begitu. Kamu berbuat ini, kamu berbuat itu, nanti kamu bakal mati. Di dunia hidup paling berapa lama? Wa'mal ma'syita, beramallah apa yang kau kehendaki, fa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas. Beramallah apa yang kau kehendaki, karena engkau akan dibalas. Kamu pengen berbuat amal yang cakep, silakan. Mau berbuat amal yang jelek, silakan. Tapi semua nanti akan dibalas. Wa hadza namtu min ta'rifil malaikati lil anbiya'i. Ini macam adalah min ta'rifil malaikati, daripada pemberitahuan para malaikat lil anbiya, kepada para nabi. Yukhaliful wahya sari'a, yang menyalahi akan wahyu yang sari', yang jelas. Alladzi, yang wa, dia itu adalah sama'u sauti bihasatil uzuni. Wahyu yang jelas itu ya, mendengar suara dengan panca indera telinga, itu wahyu jelas. Jadi tadi itu pemberian pengetahuan, kecerdasan ya, yang diberikan oleh Allah melalui malaikat dengan proses ilham, ditiupin sama malaikat. Nah, kalau wahyu yang jelas, yang sore, itulah dengan mendengar suara dengan panca indera telinga. Wa musyahadatul malaki, dan menyaksikan malaikat bihasatil basari, dengan panca indera mata. Ada juga begitu prosesnya wahyu. Walidzalika, oleh karena itu, akhbaro an hadza bin nafsi firra'i. Oleh karena ini ya, ia memberitakan daripada ini dengan meniupkan pada hatinya. Darajatul wahyi kasiratun, derajat wahyu itu banyak. Jadi wahyu derajatnya banyak. Wal khawdu fiha la yaliku bi ilmil muamalati, dan masuk padanya membicarakan tentang ini wahyu yang banyak derajatnya, la yaliku, tidak layak, bi ilmil muamalati, dengan ilmu muamalah. Bal huwa min ilmil mukasyafati, bahkan itu daripada ilmu mukasyafa. Jadi membahasnya pakai ilmu mukasyafa, bukan ilmu muamalah. Wala tazunanna anna ma'rifata darajatil wahyi tastada'i mansibal wahyi. Ya. Janganlah engkau menyangka bahwa mengetahui derajat-derajat wahyu itu menarik mansibal wahyi, akan kedudukan wahyu. Ya. Jadi jangan kau kira bahwa mengetahui derajat-derajat wahyu, jadi kita tahu tentang derajat wahyu begini 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 begini, itu bisa menarik ya kedudukan wahyu. Karena la yab'udu ayyu arifa tabibu marida darajatis si'ati, karena tidaklah jauh bahwa seorang tabib mengetahui akan sakit. Ya.
mendefinisikan tabib akan sakit, ya, memberitahukan tabib akan sakit, ya, derajatnya, derajat sehat. Ya, karena tidak jauh, artinya bisa tahu gitu, mengetahui, memberitahukan seorang tabib, ya, kepada orang sakit derajat-derajat sehatnya. Ya, tidaklah jauh idla yabunu, tidaklah jauh ayu arifa, bahwa memberitahukan at-tabibu oleh tabib al-marido akan orang sakit, darajatis si'ati, akan derajat-derajat sehat. Wa ya'lamul fasiku, dan tahu orang fasik. Wa ya'lamal fasiku, dan mengetahui orang fasik, darajatil adalati, derajat keadilan. Ya, orang fasik tahu derajat keadilan, tapi tidak serta-merta ketika dia tahu lalu jadi orang adil, enggak. Wa in kana khaliyan anha, sekalipun orang fasik sunyi daripada adil. Fal ilmu syai'un wa wujudul ma'lumi syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu, adanya yang diketahui sesuatu yang lain. Jadi ilmu itu sesuatu yang lain, adanya yang diketahui itu sesuatu yang lain. Berapa banyak ketika kita mengetahui sesuatu, timbul pengetahuan sesuatu lagi. Berapa banyak ilmu sama praktik berbeda? Banyak gak? Ya. Tukang bangun rumah kan begitu, ya, Bang Haji Jamal, ya. Praktiknya ilmu, apa, teorinya praktiknya beda, ya. Artinya apa? Pengetahuan itu syai'un, ya, wujudul ma'lum, adanya yang diketahui, syai'un akharu, sesuatu yang lain lagi. Kamu buka kamus, kamu udah tahu tuh kamus tuh, itu bahas kata-katanya, umpama nasara yansuru nasran, atau absara yubsiru ibsaran. Kamu udah tahu, kamu buka lagi aja. Nanti setelah kamu buka lagi, nanti ada pengetahuan baru lagi. Saya begitu kalau buka kamus. Ya, masih seusia kamu. Ya, kalau sekarang udah, ya, suka makin suka kamus juga. Kalau lagi susah banget dong buka. Selalu begitu saya. Kalau buka kamus itu, udah tahu, tapi tetap saya buka. Ketika saya buka, ini ketemu ilmu baru lagi. Jadi benar kata Imam Ghazali. Ya. Jadi fal ilmu syai'un wa wujudul ma'lumi syai'un akharu. Ilmu itu sesuatu, adanya yang diketahui itu syai'un akharu, sesuatu yang lain. Fala kullu man arafa nubuwata, maka tidaklah setiap orang yang mengetahui kenabian, wal wilayata, dan kewalian, kanan nabian wa walian, dia itu seorang nabi atau wali. Bukan. Jadi jangan kira kamu, jangan kamu katakan dia nerangin tentang derajat wali. Masya Allah, bicara wali, kalau nabi enggak mungkin dah. Orang bicara tentang wali, begini, ada wali ini, wali ini, wali ini, wali ini. Lalu kita katakan itu orang wali, belum tentu. Jadi jangan buru-buru mengatakan, mensematkan kepada orang itu wali. Orang gila dibilang wali. Iya, masya Allah. Jadi jangan cepet-cepet tuh. Ini zaman sekarang banget nih. Jadi beliau tegasin di sini. Fala, jadi kesimpulan nih. Fala kullu man arafan nubuwata wal wilayata kana nabiyan wa waliyan. Maka tidaklah setiap orang yang mengetahui kenabian dan kewalian itu nabi dan wali. Tidak.
Ya, ini jadi patokan ya. Ya. Wala kullu man arafal taqwa wal wara'a wa daqa'iqahu kana taqiyan. Dan juga tidak setiap orang yang mengetahui tentang takwa dan wara' dan halus-halus takwa dan wara' adalah dia orang yang takwa. Jadi nerangin tentang takwanya hebat banget. Piawai sekali, mulutnya tetes menjelasin tentang takwa, masya Allah. Luar biasa, hebat banget. Belum tentu dia takwa. Boleh jadi yang diam aja itu yang takwa. Diam aja kalem. Boleh jadi itu yang takwa tuh. Mudah-mudahan kita jadi yang takwa. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.